叮咚叮叮咚叮咚咚叮咚叮叮咚叮咚叮咚。Kalian bisa dapatkan DVD lagu tersebut dari gerai terdekat KF dong. Jus opening super panjang yang gak jelas. Kali ini kita bakal nge-review skin dari Arthur dan Telanas yang super kece ini teman-teman ya. Ganteng kali dan lagi diskon teman-teman. Jadi Bang Aji bakal beli ini. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang kesulitan beli voucher, kalian bisa via Unipin. Ada di deskripsi atau di pojok kanan atas kalian bisa cek. Bang Aji udah taruh linknya gimana cara ngisinya ya. Di sana kalian bisa cek sendiri ya. Dan di sini kita bakal ngeliat apa yang kita dapatkan dari membeli skin tersebut teman-teman. Kita langsung siap aja. Harganya 1200. Wow, ada Sacred Duo, Sovet Duo. Oh my god. Jadi buat teman-teman yang mau beli skin lain juga banyak ya, skin lain ya. Tapi Bang Aji udah punya semua. Udah punya semua, map gue. Map coy. Jadi kita langsung beli aja Love Swan Duo di sini. Beli. Teng tong terong. Lihat. Love Swan, Love Swan. Selamat, kau telah mendapatkan skin. Tap untuk melanjutkan. Lambat banget beneran. Eh, aja berantem nih. Memuat-memuat nih, gak muat-muat ini. Waduh, memuat ini. Eh, memuat nih, koneksi bagus nih. Selamat, kau menerima skin, coba. Oh, tidak, batal. Wah, gak dikasih tunjuk, coy. Gak aja berantem, ini ada skin baru, teman-teman ya. Love Sworn, mana-mana, Love Sworn. Oh, ada skin baru Alistair juga. Waduh, katrok banget, gue udah lama gak liat nih gimana tempatnya. Wah, ini jadi Andurawil, teman-teman. Oh, kalau di server luar teman-teman, Alistair tuh season berikutnya harusnya. Hadiah season berikutnya, tapi nggak tahu di sini ya. Jadi kita membeli skin baru teman-teman. Skinnya si Telanas ya, Telanas itu kayak gini skinnya. Oh, nggak dikasih lihat. Gak dikasih lihat. Jadi buat teman-teman penasaran, kita langsung lihat aja gimana skin Telanas. Kita langsung main aja. Bedanya itu ada cinta sepanjang masa hingga kematian memisahkan mereka, bertarung bersama seolah satu jiwa dan raga. Rasakan kekuatan cinta yang sungguhnya. Bingkai skin romantis. Oh iya teman-teman, kita dapat bingkai teman-teman. Dapat bingkai ya. Bingkai apa bang? Ini teman-teman. Jadi ketika kita beli, kita dapat bingkai ini. Gila keren banget. Wah gue suka ini. Ada lupa-lupanya. Jadi bingkai Bang Aji jadi ganteng gitu. Keren gak tuh? Jadi teman-teman kita langsung mulai aja. Kita bakal nyobain skin yang satu ini. Semoga kita bisa dapetin Telanas atau Arthur ya. Kita sesuaikan dengan kondisi tim kita pada akhirnya. Jadi kita langsung lihat aja gimana aksinya hero dengan skin yang keren ini di dalam game. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam match. Kita langsung ambil Telanas aja supaya melihat skinnya yang super keren. Wow. Cantik banget teman-teman. Wow. Gila nggak tuh? Wah, gila keren banget teman-teman. Kalian bisa lihat ya, panahnya yang begitu indah, ada bunga-bunga jatuh dari langit, gila-gila cakep banget. Untuk build-nya kita makainya kayak gini ya teman-teman. Ini build baru ya. Karena gue pengen cobain aja teman-teman. Ini cuma cobaan ya. Cobaan yang harus dilalui. Item build yang pertama paling atas ya. Gue nyobain build yang pakai ini. Blitz yang udah lama gak laku. Dan untuk arkananya sendiri kita bisa pakai attack speed atau pakai yang armor pierce. Di sini gue lihat dulu teman-teman. Armor pierce bagus. Gue pakai ini aja deh. Attack speed teman-teman ya. Jadi kita langsung mulai ya teman-teman. Oke teman kita satu random ya, keren banget kayak di film-film. Dia mendapatkan crest di sini ya teman-teman ya. Jadi kita bakal main menggunakan Telanas dengan skin yang super keren ya. Teman kita ada Wukong. Wukongnya kayak bebas bacot ya. Tadi dia ngatain gue perasaan. Dia ngatain gue anjing ya. Ku. Aduh, ada stres ya itu ya. Jadi sini musuhnya ada Ten, ada Telanas, ada Tara, ada Ignis, ada Jepis. Gue harus hati-hati sama Jepis ya. Di sini kita ada Chaotnar. Ini bagus banget. Ini hero-nya tim kita lumayan bagus. Junglernya Wukong ya. Ya sudahlah, musuhnya banyak yang lembek. Jadi Wukong jadi pilihan yang lumayan oke lah untuk bunuh Telanas dan si Ignis ya. Dan sedangkan si Malo itu bagus. Dan si Crash-nya random. Gila gak tuh? Crash-nya random teman-teman. Kayak di film-film ya. Buset dah. Jadi kita langsung mulai ya teman-teman. Kita lihat gimana aksinya hero kita ya, dengan skin barunya yang super cakep ya. Valentine ya gitu ya tulisannya. Gila keren banget, keren banget. Love Sword gitu ya. Jadi ntar kita bakal nyobain juga skinnya si Arthur teman-teman. Jadi di sini kita nyobain skinnya si Telanas dulu ya. Gitu. Oke, kita sudah mulai pertandingannya. Jadi kita langsung skip aja. Ini agak lama ya. Ini lama banget taranya. Jadi kita langsung skip ke game aja. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah mulai di sini. Kita bakalan langsung maju aja. Kita naikin skill 1 dulu aja. Kita lihat dulu skillnya kayak gimana. Keren. Bentuknya lope-lope gitu. Gila-gila tembaknya. Keren skinnya. Cantik banget. Cantik banget teman-teman hero-nya. Ini main apa nih? Main Brawl ya? Main apa ya? Abyssal Clash ya? Tengah semua ya?
Gila gak tuh, tim kita banyak gaya kali, kayak sampah masyarakat. Ah tidak, gue yang kena, kurang ajar. Sini, siram dong. Wah kena dua kali tuh. Kena gak tuh? Ah gak kena. Oh last hit lumayan. Oke, kita bikin dia gak dapat EXP. Kita sengaja di depan. Santai aja ya. Sini loh. Kena lo. Mati lo, kena lo 1, 2, 3. Aduh bawa temen, curang lo, bawa temen lo. Slownya gila banget. Slownya gila banget coy. Bener-bener slow. Kayak di film-film. Everyone push stop. Sini bantuin nih. Bunuh nih Amit nih. Terlagi nongol ya. Mereka ngapain tuh? Oh. Aduh inisnya. Wah kacau ini. Pertandingannya aneh. Masih gagal paham gue. Masih bingung-bingung gimana gitu ya. Kayak ancur banget pergerakannya. Ini kayaknya keren sama si Counter ini mainnya bareng teman-teman ya. Gue gak ngerti. Cara mainnya aneh. Si Jepis mau ngegeng gue, dia kesini. Oh my god. Matilah gue. Untung dia bukan mijak gue. Untung dia malah kabur. Kalau dia mijak gue yang mati anjir. Dia mijak gue yang mati teman-teman. Aduh kocak anjir. Aduh, takut ya Jepisnya ya. Takut ya brah. Padahal lebih galak dia daripada gue harusnya. Oh my god, mereka mau menyampahin. Apakah berhasil? Ayo, gue bantuin. Oke, dapat jungle. Op, dapat nih. Aduh, gue gak ada buff merah teman-teman. Oh my god, ini kacau banget ya. Belakang duit. Ini dorong kita gak apa-apa. Masih level 3 semua. Biarin. Gue stun nih. Masa gak dapet sih? Ah, mundur. Aduh. Gagal paham gue. Pinter ya tim kita. Gue gak ada boots lagi. Gue ditinggal. Lihat tuh, diliatin sama Mukongnya. Biar Mukongnya mati, jangan gue. Biarin gue dong. Mundur dong. 4, udah ada cooldown belum ya? Untung gak dilompatin gue. Pucat saat sih teman-teman, tapi gak mati. Gue gak ngerti sama cowoknya. Dari tadi mainnya kacau banget ya. Napsuan ya kan. Menghancurkan laning phase. Waduh kacau ini. Hancur tower tengah. Oke teman-teman, gak banyak aja. Kita balik ke tengah lagi. Apakah mereka berhasil nge-kill? Wow, nge-kill. Jago. Cowok ternyata jago. Dia mati lagi. Lihat tuh. Ah, gila gak tuh. Gak apa-apa mengetil. Mati, yang penting gue nge-kill gitu prinsipnya. Oke. Jangan mukil coy. Waduh, kacau mitra olahraga. Kita sepertinya bakal mengalami kesulitan di sini. Ternyata dia matinya sama tower. Gak dapat duit tim kita. Sama aja bohong. Oke. Kita bakal farm dulu aja. Kita nggak bisa ngarepin ya. Tim kita mainnya kacau banget, gue nggak ngerti. Mungkin mereka caper atau gimana gitu. Kayaknya sih caper, tapi bodo amat lah. Kita bakal farm dulu teman-teman. Gue bakal coba ngefarm di sini sambil ngeliat keadaan dulu. Karena Anas Murku susu jadi kaya banget ya. Gue harus ngambil aja hutannya. Hukong kita lambat. Sesat. Ayo sebelum Hukongnya datang nih. Ntar disampain gue, yakin gue. Hukongnya pasti nyampain gue ntar. Gue gak mau ngasih dia. Mampus lu, kong gue curi lu buff lu. Biarin. Oke, beli boost dulu aja deh. Oke, kita bunuh Telanasnya teman-teman. Mitra olahraga. Boom. Kaget gak? Slow coy. Kenapa gak mau di slow? Kenapa harus gue yang... Ah, makasih ya. Kabur. Sepersekian detik. Oke, go. Aduh kedorong nih gua. Oh temen rupanya. Kenapa pada mundur ya? Kenapa gak skill 3 bro? Skill 3 crash. Kenapa kamu begitu telat? Sayangku. Gua TB ntar nih. Gua hancurin towernya dulu deh. Susah nih kok towernya gak hancur nih. Susah nanti kalian warnya. Aduh mati pula dia. Kocak anjir. Bye bye. Oh no, nyari sekali mitra olahraga. Bye bye. Kocak ya, permainan yang aneh. Kagak ngerti gue. Oke teman-teman. Oke, pinter. Wah, titik nila rusak sebelangan ya. Bener-bener setitik tuh. Oke, gue heal dulu teman-teman. Oke, tawannya sebenarnya akan hancur. Gue gak ngerti counternya kenapa mainnya kayak gitu ya. Ngefek banget. Masih bingung ya teman-teman ya. Kita olahraga. Jadi di sini kita harus hati-hati.
karena teman kita sangat bernapsu gede ya. Mungkin dia lagi birahi gitu. Lagi musimnya kayak ya, musim kawin, teman-teman. Jadi mohon dimaklumi ya, mohon dimaklumi. Jadi kita bakal main dulu ya di sini ya. Oke. Kekayaannya berimbang, berimbang banget. Gua juga bingung kenapa bisa ya. Gelap banget, gua terangin lah. Oke, lebih terang, teman-teman. Kita main nyantai aja deh. Gua sambil ngumpulin token buat beli ini nih. Beli apa namanya? Illumia. Ini penyayang skill 3 crash-nya susah nih. Sayang-sayang skill 3. Skill 3-nya disayang-sayang. Oke, dapet nih. Nah, pulang dia. Oke. Lumayan nih. Buat cicilan rumah. Oke, teman-teman, kita bakal berusaha semaksimal mungkin kita berikan tempe kambing. Makan nih, makan ya. Sakit enggak? Tolong dikit lagi loh. Maju lo kalau berani lo. Aduh, enggak kena. Op. Wah, kena juga ya. Mundur. Gua mau menghindar tadi, gagal tapi. Gua kira terhindar. Kalau tadi terhindar gua bisa nge-kill dia. Gua terlalu nekat tadi. Waduh, kesalahan teknis ya mitra olahraga ya. Di sini musuhnya ngapain tuh? Digangguin sama Crash tuh. Wah, musuhnya AFK. AFK kita lah di Pormoreon, bunuh-bunuh yang gratisan. Musuhnya ngepur si Chowner, si Crashnya tandain. Musuhnya udah bergerak, telat sedetik. Oh, dia malah mendekat. Kita di pur mitra olahraga. Oh, ada orang. Gua kaget. Gua enggak lihat lagi. Gua lagi bercanda gitu loh. Jangan gangguin. Jangan gangguin orang yang sedang bercanda loh. Oke, nice. Kita dapat abisal, gua bakal jebolin tengah. Tengah udah sekarat tadi. Hancurin langsung, teman-teman. Oke. Di sini gua bakal mencuri hutan mereka lagi. Terus mencuri ya. Walaupun mencuri dilarang orang tua kita. Tapi kalau di dalam game ini mencuri itu sangat direkomendasikan. Tunggu. Aduh, datang dia. Aduh, diambil sama dia, Cuk. Sudahlah. Kurang ajar. Mau mencuri malah dicuri. Kok jadi menang jauh ya? Oh ya, towernya dapat nih. Oh, one hit. Tidak kena. Sini lo. Ah, ini nih. Gak apalah yang keras dulu dah. Ah, mati tuh yang keras satu biji tuh. Yang lembek nih sekarang nih. Waduh, gak bisa flicker, coy. Pijak, coy. Oh, dapat tuh sekali tuh. Nah, gua slow tuh. Gua mati gak apa deh. Gila gak tuh. Dapat tower lah setidaknya. Gua kena sadon, sialan. Nih Sidul. Anak Betawi asli. Hancurin dong, kenapa pada mundur ya? Bercandaan nih tim gue nih. JPS-nya kalah sama Wukong. Kayak di film-film. Ayo Wukong. Acet bro. Satu tim mati. Gak ngerti teman-teman ya. Ini permainan yang aneh banget, gue gak ngerti. Gue mainnya juga bercandaan doang ya. Gak ada serius-seriusnya. Kacau ini dunia persilatan nih. Oke teman-teman, kita bakal balik lagi. Kita bakal menunjukkan. Jadi ini build-nya teman-teman. Bagusnya adalah skill. Bukan skill sih. Ada magic damage-nya. Lihat tuh. Ada magic damage-nya. Ya iyalah skill satunya bego. Oh iya, lupa gue bikin critical dulu teman-teman. Gue butuh critical hit. Ini kita bisa keluar petir-petir teman-teman. Gue pakai blitz blade. Karena kita main attack speed ya. Jadi efektif juga lah itu blitz blade. Oke. Gue simpan skill satu gue buat ketemu orang. Bakal berguna banget. Ayo bantuin gue. Abisin nih. Mumpung musuh belum datang nih. Pakai aja dah biar cepet. Mitra olahraga. Oke, mitra olahraga. Kita berhasil ngebunuh abisal. Oh, ada AJP di sini mitra olahraga. Terlalu nikat dia mitra olahraga. Dia gak ada skill lagi. Sorry bro. Gua cuma bercanda, bro. Sorry, bro. Gak usah banyak gaya doang. Hoki doang. Oke, nice. Aduh, gua malah kena sama telanasnya. Mundur-mundur. Telanas musuh sakit juga tuh. Gua left heal dulu ya. Oh, nyaris sekali mitra olahraga nyaris mati gue teman-teman ya. Kayak di film-film manuvernya kita ini. Oke, dapat tower dikit. Oke, 7, 6, 5. Oke, dapat tower. Nice banget ya, Wukong. Boleh lah Wukongnya.
Oh, matilah dia. Deng 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 deng. Mundur dulu ah. Sekarat, Bray. Gila lu, Bray. Aduh, Bray, jangan gua, Bray. Oke, Bray. Matilah kalian, gua gak mau. Dadah. Kalau telepon di sana mati crash-nya. Crash-nya enggak mau pulang, udah biarin. Biar mati. Udah jelas tuh musuhnya mau nge-kill dia dengan mudah tuh. Minta dulu biar cepat live stream ini ya, Bang ya. Sabar ya, Bang. Oke. Kita mati ini Jepisnya, teman-teman. Aku tunjukin kalian ya. Telanas bisa mengalahkan Jepis nih. Gini caranya. Waduh, ada Telanas juga. Orang asem. Wah, ada ini juga. Wah, ada Jepis juga. Ternyata di balik semak belukar itu begitu banyak dosa manusia. Wah, mereka ngerumpi di sana. Kejam. Oke, Krisanti 100 perak lagi. Minta dong, dikit dong. Minta dikit ya. Makasih, kawan. Oke, habis ini kita bikin murah masa itu bakal jadi ngebantai si ten musuh, teman-teman ya. Oke, sini. Ayo, ayo maju. Itu saja kemampuanmu. Itu saja kemampuanmu, ha? Itu saja kemampuanmu, Tara, ha? Mati kamu, Tara. Mati kamu, Tara. Aduh, one hit lagi Taranya. Aduh, ini aja deh ten-nya. Dapat nih. Waduh, si Jepis mau ngejar gua. Tidak bisa. Matiin tuh. Matiin semua tuh. Waduh, gua ngapain ya? Gua kagak ngerti apa yang terjadi, Mitra Olahraga. Teman kita sedang mengejar Jepis. Gua sedang mengejar Jepis ini. Wah, kayak di film-film manuver Jepisnya. Tidak bisa. Lukong, bantu aku. Aku cinta pada Mukong. Kita end. Let's go end game. Akhirnya kita menang pertandingan, teman-teman. Setelah gua mengamuk-ngamuk kayak orang idiot di awal ya, sampai kameranya gelap gitu. Kalian bisa lihat kamera gua gelap banget. Gua juga gak ngerti kenapa bisa gelap segitu. Kita kena menang pertandingan dengan skin yang super keren banget. Dan buildnya lumayan efektif sih. Tapi ini karena musuhnya timnya kurang mantep aja hero-nya mereka, teman-teman. Jadi kita menang hoki doang ini kayaknya. Jadi semoga teman-teman hibur dengan gameplay kali ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Karena kita bakal update lagi setiap harinya dengan gameplay yang kalah serunya pastinya. Dan pastinya see you again in the next video. Bye-bye.